Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, siang, siang, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, terima kasih kesempatannya kepada saya untuk berbagi, untuk sharing mengenai medical nutrition terapi pada kanker dengan terapi radiasi dan kemoterapi. Tadi kita sudah sebelumnya, Dr. Beni sudah memaparkan dengan sangat jelasnya dan apa saja sih sebenarnya kalau dari fungsi kita sebagai seorang dietitian terhadap pasien-pasien kita yang akan menjalani maupun sedang menjalani ataupun setelah menjalani terapi, ya. Kita sering sekali ketemu pasien dengan efek samping yang seringkali menjadi tantangan kita bagaimana caranya supaya asupan gizinya itu bisa adekuat, kemudian kalaupun ada gejala penurunan berat badan, bagaimana caranya supaya tidak berlanjut penurunan berat badannya, karena kita tahu dengan penurunan berat badan yang tidak direncanakan itu akan mengakibatkan malnutrisi. Balik lagi, kalau malnutrisi nanti efek sampingnya akan lebih berat lagi kepada pasien. Saya rasa di sini Ibu Bapak, teman-teman semua banyak yang sering mengalami atau ketemu pasien-pasien yang seperti itu. Kak Ulas, ini tadi saya sudah diperkenalkan. Saya mau memulai dari algoritma. Sebenarnya kalau patofisiologi tadi Dr. Beni sudah sangat jelas, tapi setidaknya saya mau menegaskan lagi benang merahnya. Di sini, ya, penyebab kanker tadi juga sudah dijelaskan, terjadinya kanker. Dan di sini yang sering kita temui, kanker itu menjalar, kemudian adanya proses yang berlawanan dengan kondisi normal di dalam tubuh. Nah, di sini adanya massa sel yang berkembang. Kemudian seringkali juga kalau kita ketemu sudah dengan metastase yang akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan gizi yang lebih kompleks lagi. Nah, ini adalah manajemen medisnya, terapi yang biasa dijalani pada pasien-pasien kanker. Kemudian ini adalah manajemen gizinya. Jadi MNT-nya apa sih yang harus dilakukan pada MNT ini? Nah, di sini sebenarnya highlight-nya itu adalah mencegah dan mengkoreksi kondisi kurang gizi. Kita juga kalau bicara pasien kanker, nanti saya akan jelaskan, bukan cuma pada pasien kanker saja kita fokus yang pasien kanker dengan malnutrisi misalnya, atau sudah mulai ada gejala kaheksia misalnya seperti itu. Pada kondisi pasien kanker yang terkontrol dan kemudian dengan kondisi gizi yang baik, kita harus eman-eman untuk kondisi seperti itu. Kenapa harus eman-eman? Supaya gimana caranya kondisi tersebut bisa bertahan. Ya, pasien kita tetap bagus kondisi gizinya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan kondisi gizi yang baik, disitulah sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memberikan edukasi yang baik kepada pasien supaya supaya pasien siap dalam menjalani terapi, kemudian mengatasi efek sampingnya, sehingga kalaupun ada masalah dengan asupan itu bisa diminimalisir untuk kekurangannya seperti itu. Jadi memang betul-betul dalam hal terapi gizi pada kanker ini kita sangat membutuhkan kerjasama yang baik dengan klien kita. Jadi kita harus betul-betul bekerja sama dengan klien. Kemudian meminimalkan kegiatan badan, ya. Mengoptimalkan asupan oral, selagi bisa optimal asupan oral, upayakan asupan oral yang optimal. Kemudian jika dibutuhkan misalnya ada tanda-tanda penurunan berat badan atau ada tanda-tanda daya terima yang tidak baik terhadap asupan biasa, maka rencanakan untuk pemberian enteral. Makanan enteral ini nanti bisa sebagai suplemen atau juga sebagai makanan pokok. Dan juga yang terakhir ada parenteral nutrisi. Ini kira-kira yang perlu waspadai adalah malnutrisi, ya, terjadinya malnutrisi pada pasien kanker. Karena ini sering kali kita temui, hampir kok di literatur ini hampir separuhnya memiliki masalah nutrisi. Ya, kalau masalah ini tidak teratasi, maka akhirnya jatuhnya menjadi kondisi malnutrisi. Kalau sudah malnutrisi, tentunya bukan hanya menjadi PR gizi juga, tetapi juga
hasilnya dari toleransi terhadap terapi juga akan menurun dibandingkan pada pasien-pasien dengan status gizi yang baik. Kalau toleransi terhadap terapinya turun, maka nanti untuk mencapai dalam kondisi yang lebih baik akan lebih sulit, ya. Nah, jadi kita sudah warning nih, kira-kira kalau udah turun berat badan berapa persen, kita udah harus langsung intervensi kita langsung kita revisi. Ya, oleh karena itu pemantauan status gizi itu sangat penting. Kita nggak tahu kalau misalnya pasiennya sudah turun misalnya 1%, 2%, 10% kalau kita nggak pernah mengukur status gizi pasien kita. Maka pengukuran status gizi pasien pada pasien kanker ini sangat penting. Terus dari mana kita bisa tahu dia turun berapa banyak, riwayat penurunannya berapa besar? Kita harus lakukan dokumentasi yang baik pada pasien-pasien kanker, ya. Nah, ini kalau sudah terjadinya ini adalah paling bawah itu sudah terjadinya malnutrisi. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Perubahan asupan, ya, nggak nafsu makan, hilang nafsu makan. Kemudian tadi Dr. Beni sudah jelaskan perubahan fungsi digesti dan juga absorpsi. Ini juga akan sangat mempengaruhi penyerapan zat gizi yang misalnya pasiennya sudah biasa asupannya cukup tinggi, kemudian ada masalah dengan digesti dan absorpsinya, sehingga dampaknya juga balik lagi penurunan berat badan. Kemudian adanya perubahan metabolisme. Ini adanya peningkatan kebutuhan energi. Oleh karena itu memang kita harus mengkompensasi perubahan metabolisme ini dengan meningkatkan asupan. Kemudian kita dengan melakukan perhitungan secara tepat terhadap kebutuhan gizinya dan juga yang pasti melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, di sini adanya perubahan ekskresi zat gizi, sebagai contoh misalnya vitamin-vitamin larut lemak, kemudian banyak vitamin dan mineral lainnya, yang memang adanya perubahan. Nah, untuk dampak jangka panjangnya tentunya kita juga harus aware dengan data-data laboratorium dan kondisi klinis dari pasien, perubahan kondisi klinis dari pasien. Jadi, memang pada pasien kanker ini kita harus betul-betul aware terhadap semua indikator. Jadi kalau di Amerika ada standarisasi terhadap pelayanan pada pasien kanker untuk chapter gizi itu memang semua pasien yang terdiagnosis kanker maka harus diberikan asuhan gizi. Walaupun pasien tersebut dalam kondisi tidak beresiko malnutrisi, artinya apa? Dia makannya bagus, kemudian tidak ada gejala penurunan berat badan, maka tetapi pada pasien ini tetap kita harus melakukan asuhan gizi, seperti itu. Nah, ini tanda gampang kalau bicara malnutrisi. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien kanker kita, apabila pertama ada kriteria phenotype atau kriteria etiologik yang seperti berikut ini, maka kita harus langsung aware terhadap tata laksana untuk malnutrisinya, ya, ada kehilangan berat badan, kemudian IMT-nya rendah, kemudian adanya kehilangan massa otot, kita kelihatan dia lebih kurus misalnya seperti itu, atau memang ada kriteria penyebabnya, asupannya berkurang, atau memang ada penyakit kronik atau akut, kalau dalam hal ini adalah penyakit kanker, ya. Jadi kalau sudah jelas pada pasien kita ada kriteria etiologik, maka kita cari lagi kriteria-kriteria. Ada nggak penurunan asupan makan? Ada nggak penurunan berat badan? Seperti itu. Kalau itu ada, sudah pasti kita tingkat awareness-nya harus jauh lebih tinggi. Nah, ini tadi juga Dr. Beni sudah jelaskan ya, terjadinya anoreksia. Ini penurunan asupan. Jelas kalau penurunan asupan, nanti akan lanjutnya adalah ke wasting. Kemudian di sini adanya perubahan metabolisme. Perubahan metabolismenya semuanya, mulai dari protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, kita tahu betul bahwa tiga zat gizi makro ini sangat mempengaruhi terhadap suplai energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, apabila terjadi defisiensi salah satunya atau bahkan tiga-tiganya, maka yang dapat dilihat adalah adanya penurunan berat badan. Jadi kalau sudah kita lihat adanya penurunan berat badan pada pasien kita, maka kita harus betul-betul lakukan assessment secara komprehensif. Apa yang menyebabkan penurunan berat badannya, etiologinya apa penurunan berat badannya, maka kita bisa lakukan intervensi secara tepat. Ya. Nah, di sini.
Kalau dari sisi pengobatan kanker, saya tidak menjelaskan lagi secara detail karena tadi dokter Beni sudah menjelaskan. Tetapi pada umumnya adalah tujuannya itu pertama efektivitas ya, kemudian kita apa namanya gizi ini perannya adalah memperbaiki toleransi pengobatan. Kalau toleransinya baik pasti efektif. Kemudian hasilnya pasti optimal. Kemudian kalau hasilnya optimal, kondisi pasien itu baik, maka yang jelas adalah kualitas hidupnya juga baik. Kita banyak temui pasien-pasien atau klien-klien kita dengan kualitas hidup yang baik. Nah, itu bisa menjadi sebuah lesson learn untuk pasien-pasien lainnya, sehingga pasien-pasien lainnya dapat menjalankan hal-hal yang baik tersebut, sehingga didapat kondisi kesehatan yang baik. Ya, kalau kualitas hidup baik, maka kita juga berkontribusi dalam memberikan kesempatan untuk penyembuhan dan juga pemulihan. Nah, ini kalau dari gizi sendiri mempunyai fungsi yang tepat, ini status gizi pasien yang kita temukan pasti bervariasi, ya. Kemudian ada yang juga mempengaruhi langsung dan juga tidak langsung terhadap gizi. Kemudian adanya tingkat infeksi, ya. Di sini tingkat infeksi ini meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Saya tahun lalu ada pengalaman mendapatkan pasien dengan CA cervix, kemudian CA cervix stadium 4 rasanya waktu itu pasien ini terinfeksi COVID. Sehingga memang cukup sulit dalam kita mengatasi mengatasi dampak dari terapi ditambah lagi dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh infeksi COVID-nya sendiri. Jadi memang pada saat itu sangat menjadi tantangan yang luar biasa, belum lagi ditambah kondisi psikis pasien, di mana pasien ini tidak bisa dikunjungi oleh keluarga maupun didampingi oleh keluarga karena pasien dengan infeksi. Sehingga memang menjadi sebuah tantangan yang sangat besar bagi seorang dietitian dalam mengatasi pasien ini. Pada saat itu memang dari hari ke hari yang menjadi sulitnya itu adalah kondisi psikis yang semakin menurun. Ya. Dari mulai toleransinya cukup baik terhadap makanan biasa, kemudian kondisinya di mix dengan makanan enteral, sampai makanan enteral pun tidak bisa ditoleransi dengan baik. Akhirnya pasiennya harus menggunakan NGT. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita pada pasien-pasien, terutama di era pandemi seperti ini. Ya. Nah, kemudian juga yang keempat, kondisi malnutrisi akan berakibat negatif terhadap kondisi klinis pasien. Ya. Seperti pasien saya tadi itu juga dia mengalami malnutrisi pada saat dirawat di rumah sakit. Kemudian respon pengobatan dipengaruhi oleh status gizi, jelas karena banyak sekali pengobatan-pengobatan yang memang ketergantungan terhadap supply dari protein di dalam tubuh. Bayangkan kalau misalnya protein tubuh kita kurang, maka berbagai jenis pengobatan tersebut tidak terdistribusi dengan baik, tidak mencapai target sesuai dengan yang ditargetkan, maka efektivitas pengobatan akan menurun. Ya. Oleh karena itu, itu adalah hal yang sangat perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa kondisi gizi pasien itu betul-betul sangat mempengaruhi pengobatan. Nah, ini tujuan terapi gizinya, kita mencegah defisiensi, kemudian mempertahankan massa lemak, jadi kita jangan sampai pasien kita turun berat badannya berlebihan, kemudian dengan keduanya itu kita mencegah defisiensi dan mencegah penurunan berat badan, atau dalam arti mencegah penurunan status gizi, maka kita dapat meningkatkan toleransi terapi. Minimalkan efek samping, ya, karena dengan kondisi yang baik juga biasanya efek samping akan lebih minimal, walaupun bukannya tidak ada sama sekali. Kemudian mempertahankan ketahanan tubuh dan memaksimalkan kualitas hidup. Ini adalah 6 poin yang sangat penting dipahami untuk mengatasi gizi pada pasien-pasien kanker. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah temukan. Ya, kita harus aware betul dengan resiko gizi pada pasien kanker.
kemudian kita harus memberikan makanan yang tepat, dan kita juga harus melakukan monitoring secara intensif. Ya, jadi nggak kayak ini ya, namanya kalau udah, oh kasih konseling gizi selesai, enggak. Kita harus lakukan evaluasi. Pasien ini kapan kita evaluasinya? Seperti itu ya. Nah, ini kita harus disiplin, dan tentunya bukan cuma kita saja yang bergerak, tetapi juga semua PPA ikut bergerak. Dari mulai menemukan resiko malnutrisi sampai penanganan, sampai melakukan follow up-nya. Kita berkolaborasi semuanya, ya. Dibutuhkan integrasi, ya. Jadi nggak ada yang penting gizi udah beres, makannya udah cukup, misalnya seperti itu. Jadi semuanya harus memiliki peran yang sama pentingnya. Kemudian ini adalah proses asuhan gizi, di mana kita juga pertama screening gizi, kita harus lakukan validasi apakah betul pada pasien ini kita lihat kok lemas kelihatannya, tapi kok screening gizinya cuma satu misalnya, atau cuma dua. Padahal pasiennya diajak ngomong aja lemas banget, kayak orang nggak makan. Kalau misalnya ketemu kayak gitu, kita validasi lagi, benar nggak dalam seminggu terakhir ibu atau bapak ini nggak makan? Ternyata iya nggak makan. Kalau udah kayak gitu, pasti turun nggak berat badannya? Ada nggak kira-kira si ibu atau bapak ini? Adanya penurunan berat badan. Kalau misalnya ada, resikonya lebih tinggi. Maka kita wajib melakukan validasi terhadap hasil screening gizi yang sudah ada. Nah, kemudian lakukan tindak lanjut dengan melakukan asesmen gizi. Asesmen gizi lakukan secara efisien, efektif, tetapi komprehensif, ya. Jadi bukan berarti screening asesmen gizi itu harus satu lembar bolak-balik semua data itu ada. Nggak harus, yang penting hal-hal kritis apa yang perlu kita kaji, kemudian tetapkan diagnosis secara tepat, ya, supaya intervensi kita juga tepat. Nah, yang terakhir penting sekali yaitu lakukan monitoring dan evaluasi, supaya apa yang telah kita rencanakan tidak sia-sia, dan bisa kita ukur apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Kajian. Di sini saya menggarisbawahi itu ada salah satunya, gunakan indikator yang paling mungkin bisa digunakan. Ya, indikator apa yang paling bisa digunakan. Kemudian juga riwayat penurunan berat badan ini penting sekali, ya. Kalau tidak bisa dihitung secara objektif, maka secara subjektif kita harus gali dari pasien. Karena kenapa penurunan berat badan ini penting? Karena penurunan berat badan itu sebagai gambaran dari baik penyakitnya maupun kondisi klinis pasien, ya. Jadi kalau kita sudah temu, kira-kira ketemu penurunan sekitar 5%, jangan ditunda lagi. Harus kita membuat formulasi yang baik dalam intervensinya nanti. Apakah dibutuhkan suplemen enteral atau tidak, itu kita lihat, ya. Ini dari penurunan berat badan. Apakah nggak bisa, nggak harus enteral, misalnya diberikan edukasi aja cukup, diberikan motivasi supaya makan lagi misalnya, itu bisa, itu silahkan. Ya, kita lihat kondisi pasien kita per individu bagaimana. Nah, ini adalah cara menghitung penurunan berat badan. Jadi mulai hari ini kita aware dengan penurunan berat badan pasien kita, ada atau tidak, ya. Kemudian ini adalah indikator antropometri. Saya rasa semuanya sudah sangat fasih kalau dengan ini. Ini adalah data biokimia, lihat data biokimia yang memang menjadi indikator penting pada pasien kita, ya. Kemudian ini adalah kondisi fisik dan klinis, ya, jadi jangan malas kita menilai kondisi fisik dan klinis, ya. Bagaimana dengan kalau misalnya suhu tubuh, apakah ada infeksi atau tidak, kemudian apakah ada riwayat infeksi atau tidak, kemudian apakah dia pasien kita mual, muntah, seperti tadi ada gejala misalnya salivanya menjadi kental, biasanya pasiennya suka malas makan karena mulut terasa lebih seret, bahkan ada pasien yang pasca kemo atau pasca radiasi itu mulutnya terasa kering dan cepat sekali sariawan. Maka kita harus makanan jenis apa sih yang paling mudah ditoleransi oleh pasien ini, atau misalnya kita kasih treatment apa nih kalau pada pasien seperti itu, ya. Kemudian keluhan-keluhan lain, rasa tidak nyaman di perut, mudah terasa kenyang, kemudian begam misalnya seperti itu juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian juga tadi riwayat penurunan berat badan. Jadi kalau pada pasien
kanker itu memang untuk pengkajiannya bukan cuma sekedar recall 24 jam, kemudian kebiasaan food frekuensi, kebiasaan makan, juga terkait dengan kondisi fisik dan klinisnya, ya, supaya pada saat kita melakukan perencanaan makanan, memang betul-betul makanan yang bisa diterima oleh pasien, daya terimanya baik. Nah, ini adalah gambaran dari gejala-gejala yang pada umumnya terjadi pada pasien-pasien kita dengan terapi. Dari mulai adanya penurunan berat badan, kemudian lemas, mual, muntah, sampai ke hilangnya makan. Nggak ada selera makan misalnya seperti itu. Nah, ini adalah asesmen riwayat diet. Saya rasa kalau ini juga semuanya sudah fasih ya. Bagaimana asupannya, pola makannya, aksesnya yang penting. Jadi kalau terutama pada pasien-pasien yang mau pulang atau pasien-pasien rawat jalan, akses makanan nih, kita sudah merencanakan makanan, jangan sampai makanan tersebut tidak bisa diakses oleh pasien. Contohnya tidak bisa diakses, artinya tidak bisa dibeli oleh pasien. Apa pasiennya nggak bisa masaknya gitu, kita udah buatnya sedemikian rupa, ternyata alat masaknya nggak cocok yang ada di rumah dengan makanan yang kita rencanakan. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Kemudian aktivitas, misalnya apakah pasiennya masih normal, atau pasiennya sudah mulai bed rest, atau benar-benar nggak ada aktivitas yang sudah yang bisa masih bisa dilakukan oleh pasien. Ini juga penting. Di sini ini ada jurnal yang cukup baru ya, tentang tes dari rasa ya. Di sini ada penelitian ini pada pasien-pasien dengan radioterapi dan kemoterapi ya. Di sini adanya dietitian ini melakukan tes rasa, yaitu pada rasa manis, rasa asin, dan rasa pahit, atau juga rasa umami, rasa gurih ya. Nah, ini juga bisa jadi menjadi sebuah asesmen yang baik pada pasien, misalnya ibu atau bapak, apakah saat ini rasa yang paling menonjol dirasakan itu apa sih? Misalnya apakah rasa asin itu lebih menonjol atau tidak? Kalau misalnya iya, biasanya pada pasien ini ngerasa semua makanan tuh keasinan. Atau ada rasa tertentu yang dia nggak sensitif, sehingga dia seringkali komplain kalau masak di rumah, ibu masak sekarang garamnya kurang terus. Atau di rumah sakit makannya semua hambar, misalnya seperti itu. Ini ada satu assessment di mana kita mengassess dominan dari rasa yang masih, ada yang masih normal, atau yang sudah tidak bisa di sensitifnya kurang, atau sensitifnya berlebihan. Sehingga kita juga dalam hal ini harus memperhatikan makanan yang diberikan supaya bisa dimakan. Jangan sampai sebenarnya pasien kita ini masih makan oral bagus, hanya saja memang sensitivitasnya yang terganggu, sehingga nanti makannya malah nggak habis, misalnya seperti ini. Menurut saya cukup sederhana, tetapi cukup kritis untuk kita menyiapkan makanan bagi pasien kita. Nah, kemudian di sini ada juga assessment riwayat personal dari mulai kondisi sosial ekonomi, di sini kaitannya dengan akses makanan ya, kemudian riwayat penyakit, kemudian kesehatan lingkungan, juga termasuk di sini adalah kesehatan lingkungan adalah dukungan ya, support sistemnya bagaimana sih pada pasien kita, siapa sih yang menyiapkan makanan, siapa yang menyiapkan makanan, kemudian siapa yang mendampingi untuk makan, siapa yang biasanya sehari-hari memberikan support, itu terkait dengan support system, dan itu sangat berpengaruh pada pasien-pasien kanker ya. Jadi itu sangat baik sekali. Kemudian akses makanan ya, tadi itu kemampuannya seperti apa, bisa nggak sih kita sudah buat nih bagus-bagus rencana dietnya, menunya sudah oke, ternyata itu tidak, bahan-bahan tersebut tidak diakses oleh pasien kita. Jangan sampai juga itu terjadi, sehingga nanti pasien akan mengganti-ganti dengan sumber bahan makanan yang tidak pas, itu nanti nilai gizinya akan menjadi kurang. Ini khususnya pada pasien-pasien rawat jalan ya, seperti itu. Kita juga support system, saya punya pengalaman cukup unik. Jadi pada pasien yang ternyata mungkin supportnya terlalu berlebihan, sehingga pasien kita amat sangat kesedihan. Jadi setiap pagi itu kalau mau makan, saya berapa-berapa kali kok makan pagi nggak habis ya. Sekali waktu saya ketemu pasien ini pada saat mau makan, itu pasien ini sedang nangis. Jadi sedang nangis karena dia
dia juga pasca stroke, jadi ada kelemahan di lengan kirinya. Jadi dia kalau dengerin handphone itu dia speaker. Jadi pada saat saya masuk waktu itu, si pasien sedang nangis-nangis, ternyata peer group-nya sedang menelpon dan memberikan support, tetapi justru itu cukup berlebihan dan membuat si pasiennya merasa sedih. Jadi si pasiennya kalau pagi itu setiap habis ditelepon, dia nangis dan nggak mau makan. Akhirnya saya komunikasi dengan dokter, dengan DPJP-nya, saya minta saran untuk kalau bisa mungkin keluarganya memberi informasi kepada, mungkin entah keluarga, entah peer group, saya juga nggak tanya kepada langsung ke pasiennya, tetapi saya lewat DPJP dan keluarganya. Supaya dijaga kondisi psikis si pasien pada saat makan pagi ini, karena memang sering loss di makan pagi dan menjelang snack pagi. Hal pada saat itu perencanaannya dalam makanan pagi itu makanan full dan juga ada makanan enteralnya, ya. Itu juga menjadi kita juga jangan cuek pada kondisi-kondisi seperti itu. Kita juga harus memperhatikan kira-kira yang terjadi pasien nggak mau makan karena apa, ya. Nah, itu kondisi lingkungan kan itu masuknya ke riwayat personal, ya. Nah, ini juga ada namanya nutrition impact symptom. Jadi di sini ada kalau pada jurnal ini terjadi pada pasien-pasien di head and neck cancer, ya. Ini yang sering terjadi, disfagia, xerostomia, kemudian perubahan rasa ini sering kali, kemudian juga kesulitan mengunyah. Nah, gejala-gejala ini bisa hilang. Ada juga beberapa pasien yang menetap secara kronis, jadi cukup panjang. Nah, kalau dibiarkan dan tidak ditreatment dengan baik, ataupun kita tidak merencanakan makanan yang sesuai dengan daya terimanya, maka tentunya dalam jangka panjang akan mengakibatkan kondisi gizi yang buruk, dan ini sangat merugikan, ya. Ini adalah diagnosis gizi yang pada umumnya ditegakkan pada pasien-pasien kanker, yang di sini yang paling kita hindari adalah malnutrisi. Tetapi kalau ada pasien kita sudah jatuh ke malnutrisi, maka tentunya kita harus menata laksana dengan tepat, ya. Di sini ada domain asupan, kemudian domain perilaku, dan domain klinis. Kalau sudah mulai ada domain klinis, ya, diagnosis perubahan berat badan, maka kita harus betul-betul upayakan supaya mencegah penurunan berat badan secara lanjut sehingga tidak jatuh ke kondisi malnutrisi. Malnutrisi pada kanker ini masuknya adalah kelompok malnutrisi pada penyakit kronis, jadi memang berlangsungnya tidak cepat, tidak pada kondisi akut yang seminggu dia bisa malnutrisi, hitungannya bisa 1-3 bulan. Nah, makanya kita jangan sia-siakan waktu untuk menunggu sampai pasien ini jatuh ke kondisi malnutrisi. Nah, ini adalah biasanya penyebab-penyebab dari problemnya, ya, dari mulai adanya gangguan mual muntah, rasa tidak nyaman, lemas, perubahan pada saluran cerna, dan lainnya. Ini adalah hanya cuplikan contohnya saja, tentunya untuk etiologinya akan sangat banyak lagi bisa berkembang. Kemudian ini adalah tujuan dari intervensi gizi. Kita optimalkan status gizi, kemudian kita mengoptimalkan toleransi terhadap terapi gizi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita betul-betul harus tahu kira-kira yang paling bisa